Lewandowski lahir di Warsawa, Polandia dan dibesarkan di Leszno, Warsawa, West County. Dia mengambil langkah pertamanya dalam sepak bola sebagai pemain tak terdaftar untuk klub lokal Partizan Leszno. Pada tahun 1997, ia bergabung dengan MKS Varsovia Warsawa saat remaja dan bermain selama 7 tahun. Tahun berikutnya, ia pindah ke Delta Warsawa hingga akhirnya berhasil bermain di tim utama dan mencetak 4 gol. Pada 2006-2007, Lewandowski adalah pencetak gol terbanyak divisi ketiga Polandia dengan 15 gol, membantu Zenit Pruszków memenangkan promosi. Musim berikutnya, dia adalah pencetak gol terbanyak di divisi kedua Polandia dengan 21 gol. Di tahun 2010, klub Serie A Genoa ternyata nyaris mendapatkan Robert Lewandowski. Namun, Genoa membatalkan perekrutannya dan itu merupakan sebuah kesalahan yang kini menjadi penyesalan Il Grifone. Sejak muda, Lewandowski tak pernah dianggap atau diramalkan akan menjadi pemain top, termasuk oleh Enrico Preziosi, pemilik Genoa. Padahal pelatih Genoa, Gian Piero Gasperini, meminta Preziosi untuk segera merekrut Lewandowski yang tak jadi pindah ke Blackburn Rovers karena erupsi gunung di Islandia. Lewandowski sudah hadir di Luigi Ferraris, namun Preziosi melihat ada yang tak beres. Ia merasa kalau Lewandowski terlalu ringkih dan sepertinya tak akan menjadi bomber tajam. Lewandowski pun dipulangkan. Ia kemudian bergabung dengan Borussia Dortmund yang membuat media mulai mengenal namanya. Saat kecil, Lewandowski kerap merasa aneh karena tak banyak pemain top yang diproduksi negaranya, Polandia. Untuk menemukan role model, Lewandowski pun mulai melebarkan pengetahuan sepak bolanya. Ia kemudian menemukan Roberto Baggio yang main bagus di Piala Dunia 1994. Lalu Alessandro Del Piero, hingga Thierry Henry ketika bermain untuk Arsenal. Anggapan Presiden Genoa yang menyatakan Lewandowski terlalu ringkih hingga akhirnya pembelian dibatalkan bukanlah hal terburuk yang ia alami dalam karirnya sebagai pemain. Di usia mudanya ketika belajar di Legia Warsaw, dirinya dilepas begitu saja dan dipindah ke kesebelasan Divisi 3 Polandia, Zenit Pruszków. Hasilnya luar biasa. Di klub inilah ia menjadi top scorer dan membawa Pruszków promosi. Momen dilepasnya dari Legia disebut Lewandowski sebagai salah satu situasi terburuk dalam hidupnya. Kala itu, ia tengah cedera selama 3 bulan. Saat kembali berlatih, ia tak 100% fit dan perlu waktu untuk adaptasi. Namun sekretaris tim memberitahukan kalau dia kini berstatus free agent. Tak patah arang, ia bangkit atas dorongan ibunya dan langsung memikirkan langkah selanjutnya. Meskipun mendapatkan momen tak menyenangkan, tapi tak pernah terfikir dalam benaknya untuk berhenti dari sepak bola. Ia merasa kalau Warsaw bisa saja salah melepasnya. Momen itu menjadi motivasi untuk Lewandowski. Ia pun berusaha dengan bekerja keras dan menunjukkan ke orang banyak kalau mereka melakukan kesalahan. Dia bahkan tak pernah bertemu pelatih yang bilang kalau dirinya akan menjadi pemain top di masa depan. Lewandowski kemudian bergabung dengan Borussia Dortmund dari Lech Poznan dengan biaya transfer sekitar 4 juta pounds pada 2010. Ia bermain selama 4 musim dan memenangi 2 gelar Bundesliga yang mengejutkan. Ia pun mencetak 103 gol dari 187 pertandingan yang membuatnya ditarik Bayern Munchen. Di Dortmund inilah Lewandowski membentuk dirinya. Ia berlatih lebih lama membuat kaki kiri dan kanannya sama seimbangnya. Latihan ini didukung oleh Jurgen Klopp yang punya sistem latihan amat keras. Karena ingin membuktikan, Lewandowski pun berlatih tak kalah kerasnya. Lewandowski membuat penampilan pertamanya di kampanye Bundesliga dalam kemenangan 2-1 Dortmund atas Werder Bremen pada hari pembukaan musim. Dia mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 3-0 atas Bayer Leverkusen pada 15 September 2012. Memperpanjang perjalanan Dortmund menjadi 31 pertandingan tak terkalahkan
dan memindahkan klub ke urutan ketiga di Bundesliga. Tiga hari kemudian, dalam pertandingan Liga Champions pertama klub musim ini, Lewandowski mencetak gol kemenangan pada menit ke-87 untuk mengalahkan Ajax dengan skor 1-0. Dia mencetak rekor baru klub dengan rekor skor terpanjang setelah mencetak gol dalam 12 pertandingan Liga berturut-turut, melampaui rekor Wilhelm Konietzka dari musim 1964-65. Pada tanggal 9 Februari 2013, Lewandowski membuka skor dalam pertandingan kandang melawan Hamburger SV. Tetapi diusir keluar lapangan pada menit ke-31 karena pelanggaran terhadap Persija Skelbred dan Dortmund kalah 1-4. Dia menyelesaikan musim dengan 24 gol Liga, 1 gol dari pencetak gol terbanyak Bundesliga, Stefan Kipling dari Bayer Leverkusen. Lewandowski menjadi pemain pertama yang mencetak 4 gol di semifinal Liga Champions saat Borussia Dortmund mengalahkan juara Spanyol Real Madrid 4-1 di leg pertama di Westfalenstadion DFB. Pada tanggal 25 Mei, ia bermain di final Liga Champions UEFA 2013, di mana Borussia dikalahkan 2-1 oleh Bayern Munchen. Pada 27 Juli 2013, Lewandowski memenangkan Piala Super Jerman 2013 dengan Dortmund 4-2 melawan Bayern Munchen. Dia mencetak gol pertamanya musim itu dalam kemenangan 4-0 Dortmund atas Augsburg dalam pertandingan pembukaan Bundesliga pada 10 Agustus. Pada tanggal 1 November, ia mencetak satu-satunya hat-trick musim ini dalam kemenangan Bundesliga 6-1 melawan VfB Stuttgart. Pada 25 Februari 2014, Lewandowski mencetak 2 gol dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Zenit St. Petersburg. Menjadi pencetak gol terbanyak BVB di kompetisi Eropa, melampaui rekor 16 gol Stepane Chapuisat. Dia mencetak gol ke-100 untuk klub pada penampilannya yang ke-182 saat Dortmund mengalahkan VfL Wolfsburg di semifinal DFB Pokal pada 16 April 2014 dan memperlihatkan kaos dengan nomor 100 sebagai perayaan. Lewandowski mengakhiri musim 2013-2014 sebagai pencetak gol terbanyak di Bundesliga dengan 20 gol. Ia juga mencetak 6 gol di Liga Champions saat Borussia mencapai perempat final. Selama leg kedua babak 16 besar pertandingan antara Borussia Dortmund dan Zenit, Lewandowski menerima kartu kuning kedua yang mengakibatkan dia diskors untuk leg pertama perempat final melawan Real Madrid. Lewandowski memainkan pertandingan terakhirnya untuk Dortmund di final Piala Jerman 2014 melawan Bayern Munich pada 17 Mei. Manajer Jurgen Klopp waktu itu telah membebaskannya dari beberapa latihan menjelang final karena masalah cedera. Meskipun Lewandowski bermain sepanjang 120 menit di final, Dortmund kalah 2-0. Dia menyelesaikan musim dengan 28 gol dalam 48 pertandingan. Kemudian pada tahun 2014, Lewandowski menyeberang ke kubu rival, Bayern Munchen. Dia bergabung dengan Bayern dengan nilai transfer 50 juta euro, sekitar 860 miliar rupiah. Hingga kini, musim keenamnya bersama Bayern, Lewandowski sudah mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan di Liga Champions bersama Raksasa Bavaria. Pada 27 November 2018, Lewandowski menjadi pemain tercepat ketiga yang mencetak 50 gol di Liga Champions saat ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 atas Benfica. Lewandowski hanya membutuhkan 77 pertandingan Liga Champions untuk mencapai pencapaian tersebut. Ia selesai sebagai pencetak gol terbanyak di fase grup Liga Champions dengan 8 gol dalam 6 pertandingan. Pada 9 Februari 2019, Lewandowski mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Schalke. Dan dengan demikian, menjadi pemain pertama yang mencetak 100 gol kompetitif di Allianz Arena. Golnya juga merupakan gol Liga ke-119 untuk Bayern Munich, yang membuatnya setara dengan Roland Wolfart sebagai pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang masa klub.
Dia melampaui Wolfhard pada bulan berikutnya setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 atas Gladbach. Dengan gol keduanya juga membuatnya menyamai rekor Claudio Pizarro dengan 195 gol Liga untuk gol terbanyak Bundesliga oleh pemain asing. Pada pertandingan berikutnya, ia memecahkan rekor Pizarro dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 6-0 atas Wolfsburg. Pada tanggal 6 April 2019, dalam pertemuan ke-100 Bundesliga antara Bayern Munich dan Dortmund, Lewandowski mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-0 dengan gol pertamanya membawanya ke 200 gol di Liga. Sepertinya selain calon top skor Liga Champions, tahun ini Lewandowski bakal masuk nominasi peraih Ballon d'Or. Bagaimana menurut kamu, football lover? Silakan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.